Hey, selamat datang kembali di channel ini dan balik lagi di Ultraman Fighting Heroes. Dan kali ini saya bakal main pertandingan arena lagi, tapi di sini saya bakal bikin skuad Ultraman Gate. Nah, jadi sebelumnya saya udah bikin skuad Ultraman Op, jadi kali ini saya bakal cobain skuad dengan Ultraman Gate, apakah bisa kita menang terus atau nanti bakalan kalah lawan musuh-musuh yang ada di arena, guys. Let's go. Jadi di sini kita bakal cobain Gate Royal Mega Master tentunya. Terus di sini kita bakal cobain Git Magnificent dan lagi satu. Mungkin di sini saya bakal cobain Git yang ini ya guys ya, yang primitif. Nah, ini dia. Jadi squad saya yaitu ada Git Royal Mega Master, Git Magnificent dan juga Git primitif. Dan power CP yang dapat yaitu 537.000. Jadi kita bakal lawan yang ada ini ya, yang 513.000, yaitu dia pakai Ultraman Gate Primitive, Taiga Tritrisium dan juga Oblating Attacker. Let's go, kita langsung cobain tantang musuh kali ini dengan skuad Ultraman Gate. Nah, jadi nanti di next video saya bakal bikin yang Ultraman Ob lagi, tapi kita bakal cobain semua yang Ultraman Ob guys ya. Oke, kita langsung lawan Gate, kill 2 dulu, sama-sama kena ya. Nice. Aduh, dia pakai ulti, guys. Git versus Git ya. Oke, kita cancel aja, guys. Nah, kita ganti ya. Nice. Yang penting mati ya si Git musuh ini, si primitif lah. Aduh, kena cuy. Waduh. Langsung terus dong darahnya. Habis. Oke, santai dulu. Nah, dia udah pakai skill blocking, jadi santai dulu lah. Oke, kita berhasil mengalahkan Git primitif menggunakan Git Royal Mega Master, guys. Waduh, kena guys. Waduh. Nice, sama-sama kena ya. Dia pakai ulti, guys. Cuman kita bakal simpen dulu blocking. Aduh, kepencet, guys. Kena kah? Kena. Dari atas. Sebenarnya kita harus main combo ya. Cuman musuh kali ini kayaknya. Oke, kita tahan dulu. Kita kasih dulu lah. 2 dan aduh, gak kena, guys. Wah, bahaya, guys. Bahaya, guys. Apakah bakalan tumbang Git Royal Mega Master saya? Oke, dia udah pakai blocking. Kemungkinan blocking musuh gak ada yang ini ya. Udah habis semua, kita kabur dulu. Oke, kita masih punya skill. Nice. Waduh, kena guys, kena. Dan akhirnya kalah atau gitu, saya bakal pakai ulti aja. Dan kali ini kita langsung pakai Git Magnificent, guys. Oke, skill 1 dulu. Kita block, kita ulti. Aduh, udah mati guys. Tapi saya malah pakai ulti, jadi terbuang sia-sia ultinya ya. Nah, ini dia si Oblating Attacker, emang agak sulit ya buat ngalahinnya. Oke, kena nih, kena. Nice. Waduh, gak kena sih. Kita kabur dulu. Emang si Oblating Attacker ini agak sulit ya. Kita skill 2. Aduh, kena guys. Oke, jangan kasih lah. Kita gantian ngekumbu. Kita gantian ngekumbu. Kita ulti skill 1 dulu, karena bumerangnya bakal balik. Nice, kita kabur dulu guys. 2. Nice. Aduh, kena blocking guys, kena blocking. Tenang, kita masih punya Git primitive ya, yang bisa dibilang sebagai counter dari Ultraman Oblating Attacker. Ultimate skill, dan akhirnya kita berhasil menang. Oke, akhirnya peringkat saya naik ke 1900 ribuan guys. Kita akan menuju ke peringkat 1 ya. Cuman di sini kita nggak tahu bakalan bisa apa enggak ya. Soalnya yang di atas mungkin lebih OP. Oke, kita refresh dulu. Kita ganti musuh, cari yang 540-an atau kita lawan ini ya. Kita ganti dulu. Oke, kita Taiga Tritrisium.
dan juga Oblate Taker. Kita cari yang lain dulu ya. Nah, kita mungkin lawan ini guys, ada si Puma, terus ada Trigger, dan juga ada si Titas. Ini kayaknya sulit sih ya, karena power musuhnya lebih besar guys. Jadi lebih besar berapa ya, itu 50 ribuan. Cuman kita cobalah. Oke, kita tunggu dulu si Puma ngeluarin skill. Waduh, sakit banget cuy. Nah, oke, skill 1. Kita tunggu. Aduh, maunya sih ngeluarin ulti guys. Oke, kena guys. Gantian. Nice, ini seru sih. Kena kah? Nice. Skill 2. Nice. Nah, kita basic attack aja di sini guys. Wah, ini musuhnya agak tebel sih ya. Kita gantian. Cover dulu guys. Skill 2. Waduh, kalah guys. Kalah. Wah, seru ini. Ini musuhnya OP juga sih. Kita ulti aja lah si Puma. Oke, kita tunggu. Dan kita skill 2. Aduh, kena guys. Pinter juga ya musuhnya. Si Puma doang ini yang ngalahin. Aduh, terbantai oleh si Puma. Cuman kita langsung berharap ke Ultraman Gid aja. Semoga aja bisa ngatasin lagi 2 Ultraman. Nice, langsung tumbuh guys. Kita main combo aja di sini ya, pakai Gid primitif. Lawannya si Ultraman Trigger. Kena kah musuhnya? Oke. Kita blok. Untung kita masih punya ini ya. Cuman kok nggak ada damage ya gitu ya. Gila parah sih ini musuhnya. Kena. Oke, emang mantep sih si Ultraman gitu. Udah cooldown cepet dan juga di sini. Kita skill 1. Nah, kena combo nih. Mendarah sedikit saya udah setengah guys. Dan musuhnya masih punya si Titas. Oke. Kita blok gantian. Gantian pakai ulti lah. Ini sepertinya bakalan kalah sih guys. Kena kah? Waduh. Kita tunggu di sini musuhnya. Oke, kita menang. Cuman di sini kita menang sama waktu ya. Aduh, Titasnya cuy. Titasnya ini yang ngeri. Aduh, kena ulti. Aduh, parah banget sakit cuy. Sakit banget guys. Nah, kalau udah gini kita nggak bisa ngapa-ngapain guys. Bakalan kalah guys ya. Oke, kita coba dulu lah. Nih, kesini gak? Oh, enggak, kesini dia guys. Aduh, hampir kena cuy. Oke. Kalah ya, nggak bisa guys. Nggak bisa menang, sulit banget cuy lawan Titas. Oke guys, jadi mungkin di video kali ini hanya segini aja dulu, karena musuhnya lumayan keras-keras juga ya. Padahal ini sisa si Titas doang, cuman si Gid akhirnya kalah guys. Si Gid primitif ya. Oke, jadi mungkin di video kali ini hanya segini aja dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.